Monitor bangke. Super bangke. Sponsor bentar. Ini converter HDMI to display port. Lu mau main PS5 di monitor, tapi port yang sisa dari monitor lu cuma display port doang. Langsung pakai converter dari Lindy, udah support sampai 4K 60Hz. Sudah garansi 2 tahun, jadi lu aman pakainya sampai 2 tahun ke depan. Cek lengkapnya di deskripsi di bawah. Gunanya gue bikin GTD Top 10 yang battle 20 monitor dan tes satu persatu untuk berusaha benerin warnanya. Sementara Xiaomi punya monitor 155Hz. Gaming VA panel cuma 1,2 juta. Oh sekali lagi, apa gunanya GTD Top 10? Buat giveaway, woy. Ya, itu berguna sih. Tapi lu ngerti maksud gua lah. 1,2 juta dapetin 165Hz. Udah jelas membunuh semua monitor 75Hz apapun yang ada di pasaran. Di 165Hz, lu dapetin FPS yang di show lebih banyak 2 kali lipat dari 75Hz. Input lagnya juga lebih rendah. Dan gambar yang dikeluarin lebih smooth dengan harga yang lebih murah pula. Ini harga yang sinting, gak otak dan sakit jiwa yang cuma Xiaomi mampu lakukan. Udah jelas kan Xiaomi mana? Xiaomi China lah. Yang Indonesia mah China. Bahkan sakit jiwanya ini lu bisa lihat ketika lu bandingin sama 24. Ini 144Hz ke atas yang ada di pasaran Indonesia. Redmi G24 ini mampusin semua brand dari rentang di bawah 3 juta. Sekali lagi gue tekenin, mampusin semua brand yang jual monitor saat ini. Dan gambaran paling cocok untuk nunjukin itu semua Kingsman. Kelemahan monitor ini sampai sengaja gue cari-cari, itu pun sulit banget gue temuin ada dua. Pertama, dia pakai desain yang sama persis sama Redmi 1A atau Xiaomi 1C yang cukup ngebosenin untuk gue lihat. Cuma ada tambahan aksen biru ungu plastik untuk kabel management. Kekurangan kedua, nggak adanya face mount. Jadi kalau lu mau pakein bracket, mesti pakai extension dari Oximus. That's it kekurangannya. Yang menariknya, Xiaomi China sengaja buat ada dua kekurangan itu buat press harga. Biar monitor ini nggak ada kekurangannya, alias perfect di 1,2 juta. Dan belum selesai, Xiaomi China mau kasih garansi 3 tahun full monitornya berikut mengcover sama panelnya. Dan ada tulisan di atas sana, layanan di tempat teknisi purna jual. Yang gue tahu ini Xiaomi mau jemput monitornya kalau ada rusak, dan gue bisa tahu karena ada catatan di bawahnya tidak termasuk Hong Kong, Macau, dan Taiwan untuk servis ini. Ya mirip konsep garansi Lenovo Indonesia lah. Garansi 3 tahun full plus pickup service di monitor cuma 1,2 juta dan udah 165Hz. Are you kidding me? How you do that, man? Dan sampai di sini aja udah sama sekali nggak ada alasan untuk nggak beli monitor satu ini. Dan bahkan kita belum masuk ke pengetesan sama sekali, gua udah harus kasih full rekomendasi. Di 1,2 juta sih, beli aja udah langsung. Dan buang semua wishlist lu kalau lu lihat monitor lain di bawah 2 juta. Sayangnya kita lagi bukan di China. Bahkan fakta lucunya adalah Gigabyte G24F di 2,8 juta yang jadi monitor terbaik sementara ini aja bisa habis, bos. Dimendang mendingin sama monitor Xiaomi ini. Lu bisa beli Redmi G24 ini 2 biji loh dan masih kembali 400.000. Gila. Di sisi lain memang VA panel ini enggak bisa gantiin IPS yang cepat di Gigabyte. Di preset normal, preset terbaiknya kualitasnya mediocre aja 14 milisecond. Sangat jauh kualitasnya dibanding 170Hz Gigabyte atau 240Hz Lenovo. Kualitas Xiaomi memang kelihatan kalah dibanding 75Hz Acer atau juga 60Hz terbaik dari Samsung. Tapi jelas kalau kita ini secara visual, panel Xiaomi mampu deliver 2 kali lipat lebih banyak FPS dalam 1 detiknya, ngebuat UFO realnya tetap lebih clear dibanding 75Hz pada umumnya. Preset Xiaomi selain normal semuanya udah overshoot parah, jadi gua nggak saranin pakai. Dan panel stabil tanpa overshoot pas kita push sampai 60 FPS. Secara refresh posisinya nggak terlalu banyak berubah. Tapi tetap aja beli 2 monitor 165Hz dan masih kembalian 400.000 dibanding beli Gigabyte G24 F1 biji adalah hal yang nggak bisa masuk di akal dengan mudah. Dan dengan harga murah gila kayak gini, Xiaomi masih mampu kasih joystick di monitornya. Terlalu niat dan bagus di harganya sampai secara otomatis ngebuat malu brand lainnya dan harusnya brand lain tuh tersinggung kalau masih jualan lebih mahal dari Xiaomi ini dan masih pakai tombol untuk OSD. Dan apakah lu pikir Xiaomi udah selesai, bos, bikin kita tercengang? Belum. Biasanya kalau brand lain udah bikin monitor super murah kayak gini, udah hampir bisa dipastikan surat kalibrasinya super gimmick
dan warna monitornya amburadul. Dan lu harusnya tahu kan gimana kualitasnya Redmi kalau gua ngomong kayak gitu. Kualitas warnanya masih sangat-sangat nice. CCTV dan kamera masih cukup rapi, nggak lebay misnya. Kualitasnya masih masuk ke jajaran akurat bersaing bareng Philips, Samsung, dan AOC. Dan gamutnya sendiri udah sentuh 91% P3. Dan dengan 66% Rec 2020, jelas Redmi ini udah kasih kita kualitas panel monitor 2 jutaan ke atas. Meninggalkan Philips 242E2FE, monitor resmi dengan harga wajar yang paling luas gamutnya di market Indonesia. Redmi bersaing bareng G24F dan Mateview SE. Gamutnya yang sangat luas dan putih yang hampir sangat akurat, tidak serta-merta Redmi perfect di akurasi P3-nya. Cuma sekitar 8,9. Hasil ini memang masih masuk ke jajaran atas bareng 242E2FE, tapi bukan yang terbaik kayak Mateview SE, Xiaomi Gaming, ataupun G24F. Tapi dengan kita tahu monitor ini cuma 1,2 juta, apa mau dikata? Hasil ini udah sangat-sangat bagus karena pembandingnya semua hampir mendekati harga 2 juta, 2 juta ke atas. Dan seperti biasa, saturasi dan akurasi sRGB akan oversaturated di preset default. Tapi karena kita tahu ini Xiaomi, dia kasih kita preset sRGB yang bekerja baik, ngelimit P3 yang luas, dan sRGB sangat akurat di 5,8. Bersaing ketat bareng G24F, Mateview SE, dan juga G2SE. Dan kalau kita bandingin preset sRGB-nya dengan default sRGB brand lainnya, udah jelas Redmi masuk ke golongan yang sangat akurat, mengalahkan L24i30 dan bersaing ketat bareng Samsung dan juga MSI. Dan bagusnya, Redmi kasih kita slider brightness yang masih bisa kita atur di preset sRGB kayak gini. Gila nggak? Full kalibrasi pakai Kalman bisa maksimalin monitor ini sampai 2 delta E. Di sRGB. Gua ada coba kalibrasi manual, sayangnya preset custom nggak lebih baik dari preset standar default yang dikasih Xiaomi. Dan slider RGB yang dikasih Xiaomi terlalu jauh range perubahannya per satu tik. Jadi gua nggak pakai. Kalian bisa pakai settingan optimal kayak gini untuk optimalin Redmi G24. Dan setelah full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile, akurasi P3 yang bisa jadi sangat akurat di 4. ECC Profile-nya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras melebihi klaimnya Xiaomi udah 3700, sangat bagus untuk panel VA. Max brightness-nya juga udah terang 320-an nits. Minimum brightness-nya juga udah sangat gelap di 34 nits. Hasilnya bagus. Dan jangan tanggung kita singkirkan yang dikasih Xiaomi, buku, surat kalibrasi manual yang bukan gimmick, tetap sini. Kelengkapan lainnya kabel HDMI dan adapter. Apalagi ya lu nantikan dua ngomong. 1,2 juta adalah harga yang stinting dan gak ngotak, ditambah dengan garansi 3 tahun full yang mau dijemput ke tempat usernya. Semisal nih monitor kenapa-napa adalah kesempurnaan servis yang dikasih Xiaomi China ke rakyat China sana. Kalau Xiaomi China tiap hari ngomongin kalau dia peduli Mi fans dan mengedepankan value to performance, gua adalah orang yang pertama yang akan percaya dengan marketing itu. Sebaliknya, kalau Xiaomi Indonesia yang ngebacot tentang Mi fans setiap hari untuk jadi bahan marketingnya, kita tahu itu lebih karang ibu. Belum lagi G24 ini punya kualitas kalibrasi yang masih sangat akurat di sRGB, kontras dan brightness juga rapi, ngebuat monitor ini secara absolut memampuskan monitor apapun di bawah 3 juta. Yang mampus di bawah 2 juta sih. Di bawah 3 juta dimendang-mendingin sampai habis. Dan dengan kita lihat kualitas monitor yang mampu dihadirin Xiaomi China dengan cuma 1,2 juta harga retail, cuma ada 2 hal di otak gua. Pertama, monitor ini secara otomatis mengangkat Xiaomi Indonesia dari badut biasa menjadi rajanya orang badut. Karena nggak mau untuk masukin monitor ini cepet-cepet ke Indonesia dan membantai brand lainnya. Padahal tugasnya dia cuma jualan doang. Yang dimana semua R&D dan produknya udah disiapin sama China. Roll the tea lah, men. Dan kita harus applause ya untuk Raja Badut baru kita yang hari ini baru aja dilantik. Xiaomi Indonesia memilih Sania untuk jadi alat makeupnya dan lebih sibuk bikin kue cucur dibanding masukin monitor-monitor killernya. Udah nggak guna sih berharap sama yang satu ini. Dan hal kedua di otak gua, lu kebayang nggak yang terjadi di China sekarang apa setelah muncul monitor satu ini? Woi, babi. Lu pasti jualan pen lu ke Xiaomi murah banget kan sampai dia bisa jual 1,2 juta. Enggak cengeng lah kenapa lu kasih gua mahal kemarin itu? Enggak tahu diri ente. Xiaomi sekali order 1 juta panel. Lu order ceban merek banget. Enggak usah udah bagus. Xiaomi China secara nggak langsung menggampar segala brand monitor yang ada di market dengan kuantiti produksi super gila yang mampu dia lakukan dengan didukung efisiensi perusahaan yang maksimal. Xiaomi tahu monitor adalah murni hardware tanpa adanya software di dalamnya. Dan cara satu-satunya untuk menang ya dengan kuantiti produksi yang gila-gilaan untuk press harga. Sekarang kalau lu jadi pesaingnya Xiaomi, lu serba salah juga. Komplain ke pabrik, ada resiko mau digampar kayak tadi. Nggak mau produksi monitor ke depannya, lu salah kehilangan market share yang udah lu bangun puluhan tahun. Mau tetap produksi monitor, lu salah juga karena nggak bisa kalahin harga Xiaomi. Dan ada resiko besar tidak bisa jualan monitor. Bos, gimana caranya kita jualan monitor? Di harga kita 75, Xiaomi udah jual 165. Gua mau keluarin marketing bullshit jurus apapun, monitor juga nggak ada yang mau beli. Bacot lah lu, kalau jualan strategi cuma jualan harga murah doang. Buat apa gua gaji lu? Tapi
Tapi Xiaomi 165 harus bawa kita 75 harus dan lebih mahal. Bacot lah, kamu tahu gak? Gitu aja tuh terus dua orang ngebacot. Sampai akhirnya country manager ngebacotin tuh dua orang karena barang yang gak bisa keluar dari gudang. Dan pilihan tuh dua orang cuma satu. Teguk Panadol Extra. Dan kalau masih belum hilang sakit kepalanya karena dia dimarahin tiap hari sama atasan, mending lu minggir ke pinggiran, ambil bikin surat resign. Coba pikirin aja, apa pilihan untuk lawan Xiaomi? Kalau dia bisa bikin produk dengan service seperfect ini di produk-produknya. Nyerah, bos. Kalau lu pedagang, pasti sering lu denger. Gila, bos. Ini barang lakunya kayak kacang goreng. Gua kasih tahu ya, kalau Xiaomi Indonesia resmiin monitor satu ini dengan treatment Xiaomi di China, jual kacang goreng lebih susah, bos, daripada jual monitor G24 ini. Karena gua udah tes 139 monitor data Glossary GTI ID saat video ini dibuat. Nggak pernah terbersit di otak gua sedetik pun. Kalau 165Hz warna akurat bisa di 1,2 juta di 2022. Nggak make sense, bos. Sayangnya, ya itu hanya mimpi. Karena kita tahu berharap sama badut gue adalah suatu kesia-sia. Gue Eldon dari GTI, sampai jumpa di video berikutnya.